Okey, kan tadi kan saya dah cakap tadi dah. Kan semua orang dah dengar dan apa yang saya cakap tadi. Mana apa perancangan yang dibuat oleh Yang Berhormat Pengerusi FEDA yang baru ni untuk Seri Idris Yusof ni? Banyak perancangan yang kita buat dari segi urus tadbir FEDA, aliran tunainya, penerokanya, ladangnya, pendidikan R&D dan teknologi, dan akhir tadi keberkatan. Jadi dalam pada itu juga pihak kerajaan menubuhkan satu task force untuk mengkaji masalah-masalah FEDA ni. Macam mana kita nak bangun kembali apa nama ni FEDA ni. Ini salah satu daripada cadangan dalam task force tu untuk mengambil alih FGV, mengambil alih tanah ladang yang kita pajak 360,000 hektar tu, termasuk kilang-kilang. Jadi sekarang mengatakan bahawa adalah, saya tengok, saya baca dalam satu artikel mengatakan bahawa pihak ketiga lah yang nak ambil alih mengatakan bahawa FEDA ni tak pandai menjaga. Dan satu perkara yang tak betul lah pada saya. Sebab apa? Kita buat ladang ni dulu, bila kerajaan bagi kita tanah, kerajaan negeri bagi tanah, kita buat 360,000 hektar tau. Mana tim-tim masa itu FEDA bersama dengan anak-anak peneroka yang cerdik pandai duduk dalam FEDA Holding masa itu, bangunkan benda ni. Bangunkan benda 360,000 hektar ni. Dan pernah seketika tahun 2007 kita untung 1.3 bilion. Saya ada bawa. Bukan benda main nak gelantung-gelantung. Kita untung 1.3 bilion. 2008 kita untung 1.8 bilion. Mana tak ada masalah bagi kita untuk tanam semula ke, sara hidup ke. Tapi bila lepas listing bagi FGV, rugi. Tak dapat apa yang dijanjikan. Memanglah hari ni kalau kita baca tengok, diorang kata diorang dah bayar, dah bagi pada kita 1.9 bilion. Cuba kali, cuba bahagikan balik 1.9 bilion bagi 9 tahun. 230 juta je. Kita FEDA, kos FEDA ni termasuk tanam semula, termasuk sara hidup, gaji kekatangan, 800 juta. 800 juta. Ini kita dapat 231 juta. Jadi LLA ni adalah hak peneroka. Sebab apa? Semasa FEDA Holding dulu, saham peneroka dia dalam KPM. KPM memegang 51%. Itu sebab dulu kaki tangan FEDA yang dah bersara, dia masa kenikmatan hidup, di samping mendapat pension, dia orang ada 250 ribu saham share. Kan 250 ribu ringgit share dia orang dalam KPF. Kalau masa itu FEDA pernah dapat bagi dividen sampai 16%. Sebab apa? Kita ada keuntungan di dalam FEDA kilang masa itu. Macam-macam ada dalam tu. Semua keuntungan tu kepada KPF. Membolehkan boleh bagi sampai 16%. Cuba tuan-tuan bahagikan balik. Kalau ada 250,000, tak 3,000 sebulan. Campur pension 3,000 ke 6,000. Jadi rasa terkesan. Semua orang rasa terkesan dengan perkara ni. Jadi saya menyokong penuh apa yang di dalam task force itu yang dibawa oleh Datuk Seri Idris Yusof selaku pengerusi, dan untuk kita mengambil alih balik ladang 360,000 hektar tu termasuk kilang, untuk FEDA kenalikan semula. Kita bukan nak bergaduh, bukan nak berperang dalam perkara ni. Tapi itulah hakikatnya, bahawa kalau tidak
Perda ni kembali ke zaman kegemilangan dia, Perda kena ambil balik FGV dan ladang 360 ribu hektar bersama dengan kilang. Itu pulanglah pada kerajaan nak bantu macam mana. Ya, yeah? Okey.